DPD LDI Kota Bandung menerima kunjungan silaturahim dan studi tiru dari MUI Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Pertemuan tersebut berlangsung di Gedung Serbaguna Sabilul Mutakin, Kota Bandung pada hari Sabtu 30 Agustus 2024. Pada kesempatan itu, Ketua DPD LDI Kota Bandung, Haji Edi Sunandar menjelaskan mengenai berbagai program LDI Kota Bandung yang telah dijalankan. Tadi kami sudah sampaikan apa saja program kerja LDI, mulai dari kita kerjasama dengan Forkopimda, kemudian kita membina umat dan juga tentang sosial kemasyarakatan. Nah, kami berharap program-program yang sudah kami jalankan, yang sudah bentuknya sinergi dengan pemerintah, juga bisa diterapkan di kota-kota yang lain. Menanggapi hal itu, Ketua MUI Kota Prabu Mulih, Haji Muhammad Amin menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk menambah wawasan sekaligus memperkuat jalinan silaturahim antar MUI, LDI, dan pemerintah. Ingin mengetahui program-program dan bagaimana sinergisitas Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung bersama ormas-ormas dan dengan pemerintah daerah. Tentunya pembelajaran yang kita dapatkan cukup banyak dan insya Allah akan kita terapkan hasilnya di Kota Prabu Mulih. Sementara itu, Kabakestra Kota Prabu Mulih Oktabri menyampaikan sinergi antara LDI dengan pemerintah sudah terjalin dengan baik sejak lama. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh LDI, terkhususnya yang ada di Kota Prabu Mulih, memang sudah cukup baik, Pak. Program-program pemerintah itu memang banyak sekali yang diikuti oleh LDI Kota Prabu Mulih. Kunjungan studi tiru ini diharapkan dapat memperkuat kerjasama antara LDI dengan MUI, serta menjadi ajang pertukaran pengetahuan dan pengalaman untuk meningkatkan kualitas program-program keagamaan dan sosial. LDI, jaya!